Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, la in la azidan nakum wala ing kafartum inna azabi la syadid ladim sengaja saya mengutip cukilan salah satu yang termuat dalam ayat atau dalam Al-Qur'an karena saya menyimak dengan serius baik sambutan dari Bapak Rektor maupun dari Pak PLT Sekjen dan ternyata kedua beliau ini yang satu menimpin sebuah lembaga perguruan tinggi yang sudah mendunia dan satu memimpin kesekretariatan di lembaga yang ya sangat tinggi kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan adalah orang-orang jadi kedua beliau ini orang yang pandai bersyukur. Sehingga saya menyampaikan ayat Al-Quran tadi. Lain, ya. La in syakartum la Apabila kamu pandai bersyukur, kata Allah. Ayat ini ya untuk kita semua. Tetapi saya lebih khususkan ke Bapak Rektor dan Pak PLT Sekjen. Akan aku tambahkan nikmat itu kata Allah. Walau ingka tetapi apabila kamu, kita semua, termasuk Pak Rektor dan Pak PLT Sekjen, ya, mengingkari. Tidak, tidak Pandai bersyukur, maka sesungguhnya kata Allah, "Ajakku sangat pedih, sangat kejam." Nah, ini ada dua pilihan: bersyukur atau kufurnimah, tetapi ternyata luar biasa. Beliau berdua ini orang-orang kelompok orang yang masuk kategori masuk dalam la insyakartum la azidannakum dan insyaallah unisula akan semakin mendunia dan Mahkamah Konstitusi insya Allah akan semakin berkibar walaupun Berbagai tantangan, rintangan, cobaan harus dihadapi. Karena semakin Allah mencintai hambanya, mencintai masyarakatnya, mencintai sebuah negara, maka semakin berat semakin tinggi cobaan. Right? Jadi ada balance poin pertama sebelum saya meneruskan sambutan atau sebagai keynote speaker. Kemudian, tadi saya juga menyimak apa yang dibacakan oleh Kori tadi dengan suara yang sangat indah dan netu. intinya dapat kita kutip begitu tingginya nilai keadilan. Tadi bicara masalah keadilan ayat yang dibacakan. Berlaku adillah. Karena sesungguhnya keadilan itu sangat dekat dengan takwa. Artinya apa? Orang yang menegakkan keadilan adalah orang orang yang bertakwa. Persistema yang kita bahas pada pagi hari ini tentang keadilan. Begitu pentingnya nilai keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh salah seorang sahabat Ya. Yang bernama Usamah, bukan uh, jadi kawan Rasulullah, ini meminta kepada Rasulullah supaya anak dari bangsawan Quraisy yang melakukan sebuah tindak pidana diberi keringanan hukuman ya kalau boleh malah dibebaskan dengan bijak Rasulullah menjawab tidak dengan kata ya atau tidak dengan kata tidak tetapi dengan sebuah ancaman apa jawab Rasulullah hancurnya sebuah bangsa Hancurnya sebuah masyarakat apabila hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Andaikan Fatimah, anakku mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Itu terbiasa. Jadi Nabi bertindak sebagai penyidik, penuntut dan sebagai hakimnya. Begitu indahnya nilai-nilai keadilan dalam Islam yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Ketua Pembina Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Bapak Dokter Andus Haji Acara Kombu. juga yang saya hormati ketua umum yayasan badan Wakaf Sultan Agung Bapak Hasan Toha Putra MBA saya mohon maaf tidak mengulangi lagi nama-nama tapi saya sebut jabatannya saja Bapak rektor dan para wakil rektor Bapak dekan Fakultas Hukum dan para wakil dekan, para ketua prodi, namanya tadi sudah disebut oleh Pak PLT dan Pak Rektor. Kemudian yang saya hormati narasumber Bapak Muhammad Amin SAPMH, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan Dr. Haja Widayati. Jadi nama namanya mirip dengan nyonya saya. Nyonya saya Idayati ini Widayati SHMH. Eh yang ibu ya ini duduknya di belakang. Kemudian segenap para guru besar dan dosen para mahasiswa segenap sivitas akademika Universitas Islam Sultan Agung serta hadirin para peserta yang juga saya muliakan. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa karena hanya atas rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat melaksanakan kegiatan Smart Smartboard Mini Kortum serta Seminar Nasional dengan tema tantangan mewujudkan keadilan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Nah ini ini tema yang luar biasa, sekali lagi ini masalah keadilan. Hadirin yang saya muliakan. Mulai dari akhir tahun lalu hingga kemungkinan akhir tahun ini, berbagai kegiatan akademik di berbagai kampus menjadikan tema pemilu dan pilkada serentak di dalam seminar, diskusi, dan berbagai kegiatan lainnya sebagai topik utama. Hal ini dapat dimaklumi dan dipahami karena tahun politik dan pesta demokrasi menjadi agenda rutin setiap lima tahunan yang telah menjadi kalender ketatanegaraan negara kita. Seringnya tema yang sama diangkat di dalam berbagai forum akademik menjadi bagian dari konsolidasi demokrasi bagi masyarakat. Selain tentunya juga bagi kepentingan dunia pendidikan, karena berbicara tentang pemilu dan demokrasi tentu tidak bersifat statis. Setiap negara di dunia, meski menggunakan terminologi yang sama, yaitu demokrasi, namun demokrasi di setiap negara memiliki ciri yang berbeda. Oleh karena itu, Perubahan dan perkembangan demokrasi di suatu negara menjadi suatu keniscayaan yang harus diterima. Salah satu prasyarat suatu negara dikatakan demokratis adalah diselenggarakannya pemilihan umum. Mekanisme pemilu merupakan syarat mutlak bagi sebuah negara yang menyatakan dirinya sebagai sebuah negara demokrasi tanpa pemilu maka tidak ada demokrasi dan tanpa demokrasi maka tidak akan ada kedaulatan rakyat konstitusi kita telah mengamanatkan agar pemilu harus didasarkan pada prinsip langsung umum bebas rahasia jujur dan adil tadi sudah disinggung sejenak oleh Pak PLT Sekjen, langsung berarti setiap warga negara harus menggunakan hak pilihnya tanpa diwakili oleh siapapun. Umum berarti bahwa pemilu yang diselenggarakan harus terbuka untuk umum, bersifat transparan sehingga akuntabilitas, akuntabilitas pemilu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Bebas berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan hak pilihnya kepada setiap kandidat manapun, tanpa tekanan dari siapapun. Rahasia berarti bahwa setiap warga negara berhak untuk tidak menyiarkan kandidat yang dipilihnya, sedangkan jujur dan adil berarti setiap penyelenggara. Atau aparatur negara yang terlibat di dalam proses pemilu atau pilkada harus bersikap jujur dan adil. Sikap jujur aparatur negara dapat dimaknai memiliki integritas moral di dalam melaksanakan setiap proses dan tahapan pemilu atau pilkada, serta melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan adil bagi aparatur negara dapat dimaknai bersikat atau bersifat fair dan equal treatment terhadap semua kontestan atau peserta pemilu pilkada tanpa terkecuali. Hadirin yang berbahagia mewujudkan keadilan dalam pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 menjadi tantangan berat yang tidak mudah untuk dilaksanakan bagi negara demokrasi dengan tingkat kompleksitas tinggi seperti Indonesia kita tidak dapat mengabaikan fakta yang masih terjadi bahwa proses pemilihan masih acap kali diwarnai dengan berbagai kecurangan dan ketidakadilan amat disayangkan ambisi dan hasrat politik yang tak terbendung terap menyampingkan nilai-nilai prinsip dan prosedur yang berlaku. Padahal jabatan apapun di dunia ini adalah milik Allah dan kepada siapapun Allah memberikan tak ada yang mampu menghalanginya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam Quran surat Al Imran ayat 26. Kulillahumma malikal mulki. Tu'til mulka mantasha. Katakanlah Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, ya kerajaan di seluruh isi dunia, termasuk jabatan yang saya katakan tadi. Engkau berikan kerajaan atau jabatan kepada orang yang engkau kehendaki. Jadi jabatan presiden, gubernur, bupati, wali kota, ketua mahkamah konstitusi, rektor, unisula, dan sebagainya sesungguhnya sudah tercatat di lauhil mahfud yang konon 50.000 ribu tahun sebelum Pak Rektor, sebelum Mas Heru sebagai PT, sebelum saya lahir sudah ada di lauhil mahfud. Tapi ya itulah kadang-kadang manusia lupa itu semua. Sehingga cita-cita harapan yang begitu tinggi Begitu besar ketika tidak sampai pada kehendak atau tujuan itu, maka orang bisa sakit hati kecewa. Seperti yang dikatakan oleh Shakespeare, bahwa sakit hati itu bisa ditimbulkan oleh sangat tingginya sebuah harapan. Namun, tak jarang rakyat, sebagai pemilih kedaulatan, justru menjadi korban dari berbagai kecurangan elektoral tersebut. Menikapi fakta tersebut diperlukan adanya berbagai penyesuaian dan perubahan cara pandang demi tegaknya fatsun politik dan keadilan. Diperlukan adanya cara pandang yang komprehensif terhadap keadilan yang substantif di seluruh rangkaian panjang proses keadilan mulai proses pemilu, mulai dari tahap awal pendaftaran hingga akhirnya penetapan pemenang. Mewujudkan keadilan pemilu berarti juga menjaga nilai-nilai keadilan pada seluruh proses sehingga pesta demokrasi dapat menjadi sebuah praktek berbangsa yang sehat dan beradab. Jadi, memang keadilan itu secara substantif tadi sudah dikatakan, termasuk mulai dari proses itu hanya bisa lahir dari hati nurani. Makanya, seorang tokoh India yang bernama Mahatma Gandhi, kita kenal, sudah, sudah tahu, mengatakan bahwa pengadilan yang paling tinggi adalah pengadilan hati nurani. Jadi, disinilah lahirnya keadilan terhadap keadilan dalam uh, proses dan uh, pelaksanaan pemilu. Hadirin itu yang saya muliakan. Nilai-nilai keadilan pada seluruh prosesnya bisa kita wujudkan sehingga pesta demokrasi dapat menjadi sebuah praktek berbangsa yang sehat dan beradab seperti yang saya katakan tadi. Menjadi hari-hari yang akan dicatat dalam sejarah sebagai hari-hari di mana rakyat memilih wakilnya dengan tingkat kepercayaan yang tinggi bahwa seluruh kontestan dan penyelenggara pemilu telah menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Sekali lagi nilai kejujuran dan keadilan. Kejujuran itu modal hidup yang paling utama. Bukan uang, miliaran, triliunan, modal hidup itu bisa hilang sekejap, tetapi nilai kejujuran, dia akan abadi. Dia akan meresap, akan bersemayam di dalam kalbu. Terus orang jujur, memang bukan hal yang mudah memastikan kejujuran dan keadilan terlaksana pada setiap prosesnya. Justru disitulah, mengapa tema seminar kali ini. Menjadi sangat relevan untuk dibahas, menyelami dinamika dunia politik kontemporer dengan unsur pragmatisme dan materialisme yang telah begitu dominan, kita akan dengan mudah menemukan praktik-praktik politik yang melanggar nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan di tengah struktur politik berbiaya tinggi dan keadaan beberapa masyarakat yang sayangnya masih permisif terhadap mani politik persaingan elektoral kadang menjadi ruang yang kian merusak nilai keadilan. Politik uang itu istilah lain daripada suap menyuap, sogok menyogok. Padahal sudah diingatkan oleh Rasulullah. Laknatullahi ala rasi wal murtasi. Dilaknat Allah orang yang memberi dan menerima suap. Kita pernah mendengar kalau ada peserta pemilu yang memberikan terima, mau coblos atau tidak, itu masalah lain. Itu keliru itu namanya tetap suap, akan menjadi kategori hadis Rasulullah tadi. Ini terutama ya bagi kita semua yang punya hak untuk memberikan suara. Dengan begitu diperlukan adanya kemauan politik yang tegas dari seluruh stakeholders bahwa pelaksanaan pemilu merupakan ajang menunaikan tanggung jawab konstitusional. Persaingan dalam pemilu memang suatu kewajaran, namun bukan berarti menjadikan musuh antara satu pihak dengan yang lain. Ya kadang-kadang dalam satu rumah tangga, satu keluarga, yang satu pilih katakanlah partai A, yang satunya partai lain, atau pilkada, begitu juga yang satu calon A, calon B. Apalagi menjadikan persaingan ini sebagai arena berkompetisi secara liar, tanpa mengindahkan norma yang berlaku. Justru sebaliknya, seluruh stakeholder, baik kontestan, penyelenggara pemilu, penegak hukum, hingga masyarakat, berkewajiban menjalani amanah Undang-Undang Dasar 1945 dengan semangat fastabikul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan menjadikan pemilu adalah ajang untuk beribadah memilih itu juga ibadah memilih sesuai dengan hati nurani Coba kita cek hati kita masing-masing setiap pelaksanaan pemilu. Ketika kita memilih sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani, sama dengan menghukum diri sendiri, berat. Dan itu kita akan pertanggungjawabkan kepada Allah. Begitu juga siapapun yang dipilih. Berarti kita juga harus ikut bertanggung jawab. Hadirin yang saya muliakan. Kerjasama yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi dengan dunia kampus dari sejak tahun 2003 hingga hari ini secara signifikan telah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap UUD 1945. Hal ini secara nyata dirasakan oleh MK melalui perkara-perkara yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, artinya selain masalah perkara, akses to justice kepada MK juga semakin dipermudah dengan teknologi, teknologi persidangan jarak jauh yang ditempatkan di berbagai fakultas hukum di seluruh Indonesia, termasuk tentunya di Universitas Islam Sultan Agung yang kita cintai ini. Dan tentu saja kami berharap semoga smartboard yang diserahkan ini bermanfaat bukan hanya untuk Universitas Islam Sultan Agung saja tetapi untuk masyarakat sekitar. Lebih-lebih lagi pada pemilu serentak tahun 2024 nanti jelas Mahkamah Konstitusi akan kebanjiran perkara sehingga kalau semua para pemohon, termohon, para saksi datang ke Mahkamah Konstitusi maka yang repot yang Mahkamah Konstitusi tidak mungkin bisa uh, menampung untuk itulah salah satu fungsi uh, apa yang di, kita saksikan tadi Bukan hanya itu semua kegiatan dan kalau tidak salah kalau ini diserahkan sebelum Piala Dunia bisa nonton barang kan rahasia ya, ya. jadi kalau ada event apa eh, internasional ya bisa digunakan nah, nanti u20 yang Kazakhstan kalau tidak salah ya bisa nonton di sini kalau saya sama ibu tiap malam ini saya buka tiap malam tuh nonton The Koplo apa The Koplo ya <laughs> karena saya sama ibu nih ya alhamdulillah sama-sama seniman suaranya sangat bagus indah jadi Pak Rektor kalau seorang suaranya bagus nyanyi maksudnya pasti membaca ayat-ayat Al-Quran itu pasti indah dan bukan hanya sekedar membaca tentunya melaksanakan isinya itu amanah dalam Al-Quran termasuk tadi ayat yang dibacakan oleh adinda kita tadi luar biasa eh dilu katanya berlaku adilah. luar biasa berapa kali tadi kata-kata ini saya sangat terharu rupanya Adinda Rati menyesuaikan dengan tema seminar pada hari ini. Hadirin yang saya muliakan, sebelum saya membuka acara ini, saya tidak mau kalah dengan Mas Heru. Izinkan saya untuk menyampaikan atau membacakan apa pantun yang datang dari lubuk hati saya yang amat dalam. Nah, ini. Nah, ini tadi jalan-jalan ke Semarang. Saya ini nggak tahu di Solo ada pantai nggak? Beda. Ada kan ya? Ada ya? Nggak ada yang nggak jahat. Soalnya ini kan pantun saya ini masalah pantai. Tapi ya saya tetap jalan-jalan ke Solo. Jadi Mas Heru jalan-jalan ke Semarang, saya jalan-jalan ke Semarang dan Solo. Pergi ke pantai di saat senja. Minum kelapa, nikmati pemandangan. Mari semua sivitas akademika Unisula bersama MK tegakkan pemilu yang berkeadilan. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, seminar nasional dengan tema "Tantangan Mewujudkan Keadilan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024", saya buka dengan resmi. Terima kasih dan dari lubuk hati yang amat dalam saya mohon maaf apabila ada kata atau ucapan yang tidak berkenan di hati para hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.